batik Shibori tengah menjadi tren saat ini. Warna dan motifnya yang unik membuat kain ini jadi primadona. Apalagi teknik pembuatannya sangat sederhana dan cepat. Batik Shibori merupakan kain yang diwarnai dengan teknik pewarnaan celup pada kain yang diikat. Shibori sendiri berasal dari bahasa Jepang atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama jumbutan. Secara ekonomi, batik Shibori sangat memungkinkan untuk menjadi pilihan usaha. Karena selain pembuatannya yang cepat, nilai jualnya juga tinggi. Satu lembar kain batik Shibori bisa dijual seharga Rp200.000 dengan modal Rp100.000. Konsep pembuatan kain Shibori mengandalkan teknik ikat celup. Caranya, mula-mula kain dilipat atau dililit atau diikat dengan menekan kain serta mengikatnya dengan kuat menggunakan karet atau tali raktia. Dengan teknik ini, beberapa kain dilindungi agar tidak terkena corak pewarna sehingga pada hasil akhirnya tercipta pola sesuai dengan bagian yang diwarnai dan dilindungi. Selanjutnya, kain yang telah dilindungi dengan ikatan tersebut dicelupkan pada pewarna, baik warna sintetis untuk kain atau bahkan warna alami. Agar warnanya tidak mudah luntur, pewarna juga perlu diikat dengan cairan water glass dan air dengan 1:4, yakni 1 liter cairan water glass ditambah 4 liter air. Cairan ini selanjutnya dituangkan ke wadah. Sebelum kain dicelupkan ke pewarna, terlebih dahulu celupkan ke water glass. Untuk bahan kain, biasanya menggunakan kain katun berwarna putih. Karena sifatnya yang mudah menyerap air dan mudah diberi aneka warna sesuai selera.
Rata-rata para peserta pelatihan mampu membuat batik shibori dalam waktu kurang lebih 15-20 menit untuk pemula. Keunggulan batik shibori itulah yang menjadikan Yayasan Dana Sosial Al-Falah memilihnya sebagai materi pelatihan bagi istri para tukang ojek online yang berlangsung di halaman Bank Sampah Kelurahan Sidomoro di Jalan Kartini Gang 10, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kita menyelesaikan kondisi, Bapak, ya. Saat ini kita kan lagi tertimpa musibah, yaitu pandemi corona ini. Dan ekonomi kita terus terang aja kan sudah semakin memburuk. Nah, kita berupaya, walaupun di masa pandemi ini, masyarakat itu masih bisa berproduksi atau bisa memperoleh penghasilan dari sisi yang berbeda. Yang dulunya dia bekerja sebagai karyawan, sebagai buruh pabrik, atau sebagai pedagang-pedagang yang saat pandemi ini turun. Nah, ini kita berupaya untuk berinovasi, mencari produk lain untuk bisa diupayakan, bisa di untuk penambahan penghasilan. Sehingga pelatihan ini kami berharap masyarakat pada umumnya, dan di sini adalah para istri ojol, ya, kami menggunakan kami mengajak para istri ojol untuk bisa memberdayakan dirinya sendiri untuk mendapatkan penghasilan tambahan keluarga, sehingga bisa membantu kebutuhan keluarga.